teman-teman semua, kali ini aku akan kasih tahu kalian caranya bikin website hanya dalam hitungan 5 menit aja. Dan kali ini kita akan menggunakan DewaPress. Well, kenapa sih kita pakai DewaPress? Karena pakai DewaPress itu sangat mudah banget, guys. Kalian nggak perlu lagi mikirin yang namanya coding ataupun desain. Lalu, pakai DewaPress, kamu juga bisa membuat beberapa page. Selain itu, website yang kamu bikin juga bisa dijadiin e-commerce. Wow, keren banget kan? Penasaran pastinya dong? Langsung aja yuk, stay tuned! Pertama, yang kalian harus lakukan adalah sign up untuk mendapatkan akun gratis. Buka dewapress.com dan klik start now, lalu isi email kalian. Setelah mengisi email kalian, kalian akan dibawa menuju halaman untuk memilih template buat website kalian, di mana kalian dapat melihat berbagai macam contoh template untuk websitenya. Pilih salah satu yang kalian paling suka dan cocok untuk website kalian, lalu kita bisa klik start editing. Membuat website menggunakan DewaPress sangat mudah banget, guys, karena mereka menggunakan sistem drag and drop sehingga membuat website semudah membuat dokumen biasa. Menu desain berguna untuk mengubah desain dari elemen-elemen website kalian, seperti merubah font, merubah desain button, atau merubah layout websitenya. Menu pages merupakan rangka dari website kalian. Kalian bisa menentukan dan mengeditnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Kalian bisa menambahkan page dengan cara klik new page. Kalian juga bisa menyembunyikan page dari navigasi dengan cara klik gambar gear atau setting dan klik hide in navigation. Kalian bisa juga menghapusnya dengan setting dan pilih delete. Menu widgets berguna untuk menambahkan tools untuk website kalian seperti teks, gambar, PayPal, contact info, call button, map, dan lain-lain. Menu konten berguna untuk mengatur konten website kita, seperti gambar, business info, pengaturan files, dan profile bisnis. Menu personalize berguna untuk membuat website kamu lebih personal kepada pengunjung website kamu. Dengan adanya fitur canggih yang bernama rules, kalian bisa membuat pop-up yang akan muncul di layar sesuai dengan karakteristik pengunjung website kamu. Berdasarkan lokasi di mana pengunjung mengakses website, berdasarkan waktu mereka mengunjung website, atau berdasarkan gadget apa yang mereka gunakan untuk mengakses website kamu. Canggih kan? Oh iya, gunanya role itu apa sih? Kita bisa memberikan pengumuman ataupun promo berupa pop-up atau notifikasi yang akan muncul di website kita berdasarkan karakteristik customer kita. Untuk membuat roles, kita pilih menu Personalize, lalu Build Role. Setelah itu, kita bisa memilih roles seperti apa yang kita ingin buat. Kita dapat memilih roles yang sudah ada atau kita dapat mengcustomnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa memilih dengan cara apa roles kita bisa dimunculkan. Bisa melalui lokasi customer pada saat mengunjungi website kita, gadget yang digunakan, ataupun jam pada saat customer mengunjungi website. Selanjutnya, mari kita coba mengedit store kita, yaitu dengan memilih menu store dan pilih manage store. Di situ kita bisa mengedit katalog, harga, ukuran dan diskon untuk produk kita. Kita juga bisa mengkonfigurasi pengiriman barang dan juga cara pembayaran. Mudah kan? Sekarang mari kita mengedit konten website. Apapun yang kalian bisa klik, itu dapat kalian edit. Contohnya teks. Teks dapat diubah dan diganti fontnya. Begitu juga gambar. Klik gambar untuk mengubahnya dengan gambar yang ingin kalian tampilkan di website kalian. Atau, kalian juga bisa memilih dari library gambar DewaPress secara gratis. Kalian juga bisa mengembed video dengan cara memasukkan URL video kalian. Nah, kalau kalian udah selesai edit website kalian, tinggal dipublish aja, guys. Gimana caranya? Klik publish di pojok kanan atas. Gampang banget kan? Finally, website kalian sudah jadi hanya dalam hitungan 5 menit. Agar website kalian bisa dipublish dan punya domain sendiri, langsung aja kunjungi dewaweb.com. Dan pilih order. Lalu masukkan DNS DewaPress kalian. Lalu update keranjang belanja. Dan klik check out dan bayar. Setelah itu, kalian akan mendapatkan invoice dari DewaWeb. Nah, kalau kalian punya pertanyaan atau kesulitan, bisa langsung kunjungi DewaWeb dan chat ninja support kita karena mereka akan senantiasa menjawab pertanyaan kalian selama 24 jam. Alright guys, semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah ini kalau kalian punya pertanyaan. Dan juga kalau kalian mau lihat video-video kita lainnya, langsung aja klik di sini. Alright, that's it. I'll see you guys in the next video. Bye!